Ashanty beserta keluarga besarnya memiliki rencana khusus untuk ibadah puasa Ramadan tahun ini. Penyanyi 40 tahun itu berencana menjalankan ibadah puasa dan lebaran di Tanah Suci. Ibu sambung Aurel Hermansyah itu rupanya ketagihan menjalankan ibadah puasa di Mekah setelah tahun lalu dia merasakan dampak positif berpuasa di sana. Di bulan Ramadan tahun ini, ia ingin mengulanginya dengan durasi yang lebih lama. Di sisi lain Ashanty mengaku tidak cukup sulit mengajak anak-anaknya berpuasa di Mekah. Pasalnya sudah sejak lama anak-anaknya terbiasa berpuasa full satu hari. Ashanty juga memberikan reward kepada anak-anaknya jika berhasil melakukan sesuatu, termasuk untuk berpuasa selama sebulan penuh. Ashanty beserta keluarga besarnya memiliki rencana khusus untuk ibadah puasa Ramadan tahun ini. Penyanyi 40 tahun itu berencana menjalankan ibadah puasa dan lebaran di Tanah Suci. Ibu sambung Aurel Hermansyah itu rupanya ketagihan menjalankan ibadah puasa di Mekah setelah tahun lalu dia merasakan dampak positif berpuasa di sana. Di bulan Ramadan tahun ini, ia ingin mengulanginya dengan durasi yang lebih lama. Di sisi lain Ashanty mengaku tidak cukup sulit mengajak anak-anaknya berpuasa di Mekah. Pasalnya sudah sejak lama anak-anaknya terbiasa berpuasa full satu hari. Ashanty juga memberikan reward kepada anak-anaknya jika berhasil melakukan sesuatu, termasuk untuk berpuasa selama sebulan penuh. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.